Beginilah keseruan rebutan telur saat peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di Pesantren Al Firdaus Kecamatan Bajukiki Kota Parepare -Pare, Sulawesi Selatan. Ratusan telur dengan hiasan warna-warni yang ditancapkan di pohon pisang ini menjadi rebutan para jamaah, baik itu anak-anak maupun dewasa. Tradisi maulid Nabi ini juga dimeriahkan dengan solawatan yang diiringi musik rebana dari anak-anak pesantren. Dalam maulid itu juga, panitia menilai telur yang dihiasi oleh peserta. Telur hias yang ditancapkan pada pohon pisang yang indah mendapatkan hadiah. Maulid Nabi ini digelar untuk mengingat kelahiran Nabi Besar Umat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana kegembiraan kita eh, menyambut kelahiran Nabi Sallallahu ini sudah turun temurun terjadi di tengah masyarakat kita. Bentuk kegembiraan kita seperti ini kita eh, Dan ini eh, tidak ada masalah bagi kita karena Nabi memang eh, ungkapan kegembiraan. Erwin TV Peduli mengabarkan.